Maksud ditanya kalau nonton bokep itu ceweknya yang payudaranya gede atau pantatnya gede atau gimana? Yang pas lah. Yang pas ya, enggak terlalu gede-gede banget. Video lawas Alsat Ahmad dengan Nikita Mirzani viral setelah beredar kabar Nisa Ashifa, mantan pacar Alsat Ahmad, melahirkan. Video yang diunggah ke YouTube Crazy Nick Mir Real pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 tersebut kembali viral dan beredar di berbagai media sosial. Dalam salah satu topik pembicaraannya, Nikita Mirzani menyinggung soal kebiasaan Alsat Ahmad menonton film dewasa alias bokep. "Emang Alsat pernah nonton bokep? Umur berapa?" tanya Nikita Mirzani. "Dari SMP juga udah pernah dong," jawab Alsat Ahmad. "Kalau nonton bokep biasanya dari negara mana?" tanya Nikita Mirzani yang tampak masih penasaran. "Random sih nyai, gimana moodnya, lagi pengen yang mana? Hahaha, gue frontal di YouTube nyai," kata Alsat. Secara tiba-tiba, Nikita Mirzani penasaran apakah Alsat Ahmad masih perjaka atau tidak. "Berarti Alsat udah nggak perjaka dong?" tanya Nikita Mirzani. "Masih dong," jawab Alsat. "Masa, kan udah nonton bokep berarti udah keluar cairan," bantah Nikita Mirzani. "Kalau gitu semua orang berarti udah nggak perjaka dong, kan mimpi basah ya?" "Berarti iya, sudah nggak perjaka," kata Alsat. Tak lama setelahnya, Nikita Mirzani bertanya soal pandangan dan selera Alsat Ahmad pada payudara perempuan. "Nah, Alsat, kalau nonton bokep itu sukanya ceweknya yang payudaranya gede, pantatnya gede, atau gimana?" "Kalau seniki?" tanya Nikita Mirzani. "Yang pas lah. Kalau seniki, ini gede sih, haha," jawab Alsat Ahmad. "Masa, ini enggak gede tahu, coba pegang deh," ujar Nikita Mirzani. Alsat Ahmad langsung terkaget mendengar perkataan Nikita Mirzani. Ia pun menolak permintaan Nikita Mirzani sembari terperanjat di kursinya. "Jangan, hahaha," kata Alsat Ahmad. Nah, Alsat tanya, kalau nonton bokep itu ceweknya yang payudaranya gede atau pantatnya gede atau gimana? "Yang pas lah." "Yang pas ya, nggak terlalu gede-gede banget. Kalau seniki?" "Pas, ini gede sih." "Ini gede?" "Gede." "Masa? Ini nggak tahu, coba pegang deh." "Jangan."